Yo, Mina. Jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas mengenai apa-apa saja yang bakalan ada di acara 10 tahunan dari Mapa Studio yang bakalan digelar pada tanggal 27 Juni besok. Dan intinya itu kita bakalan dikasih tahu mengenai beberapa hal penting dan salah satunya itu adalah mengenai trailer perdana dari serial Chainswoman. Yang mana banyak dari orang-orang yang berharap kalau pada trailer perdananya nanti itu bakalan dikasih tahu mengenai tanggal rilisnya. Dan pada acara tersebut juga kita bakalan dikasih tahu mengenai detail penting mengenai movie dari Jujutsu Kaisen yang bakalan tayang di bulan Desember nanti. Dan yang paling aku tunggu itu adalah mengenai tanggal rilis dari serial Attack on Titan season keempat core kedua yang mana hal ini itu juga menjadi agenda penting dari anime unggulan MAPPA Studio. Dan tambahan informasi untuk dua judul anime baru bakalan dikasih tahu juga di acara besok. Yang mana kedua anime tersebut itu bakalan digarap sama MAPPA untuk tahun depan. Dan acara ini itu juga kabarnya bakalan disiarkan langsung di channel YouTube-nya MAPPA Studio. Sekitaran jam 3 sorean lah kalau waktu Indonesia. Jadi ya kalian tungguin aja lah. Dan ya itu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.